Bersama orang tua dan wali, Polsa dorong mahasiswa lulus dengan optimal. Sebagai perguruan tinggi vokasi, Politeknik Songgeli Haji menempatkan penguasaan kompetensi mahasiswa sebagai prioritas penting. Tidak hanya dari sivitas Polsa, ada hal yang tidak kalah penting yaitu dukungan dari orang tua atau wali mahasiswa. Dalam rangka mensinkronisasikan hal tersebut, Politeknik Songgeli Haji menyelenggarakan silaturahmi dan sosialisasi program kepada orang tua atau wali mahasiswa semester 6. Bertempat di kampus terpadu, acara dihadiri oleh sekitar 50 perwakilan orang tua atau wali mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika, Akuntansi dan Administrasi Bisnis. Pada acara yang diselenggarakan Rabu lalu, 18 Mei 2022, para orang tua atau wali mahasiswa menerima informasi dan penjelasan berbagai program yang sudah maupun akan dilaksanakan untuk putra-putrinya. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Direktur Polsa, Danis Imam Bahtiar SEMM yang dihadiri pula oleh Wakil Direktur dan para ketua program studi. Pada kesempatan itu, Danis juga menyampaikan kepada orang tua atau wali yang hadir bahwa mahasiswa semester 6 saat ini sedang mengerjakan tugas akhir. Hal ini sebagai syarat penting sebelum kemudian mereka lulus dan menyandang gelar ahli madya. Ditegaskan pula bahwa untuk menyelesaikan tugas akhir, mahasiswa membutuhkan support tidak hanya dari pihak kampus, tapi juga dari para orang tua dan wali. Danis menekankan kepada semua orang tua atau wali mahasiswa untuk senantiasa memberikan dukungan kepada putra-putrinya dalam menuntaskan tugas akhir. Saya yakin Bapak Ibu, putra-putra kita itu butuh support, butuh motivasi. Bukan hanya dari internal diri dia sendiri, tapi support dari kita semua. Pada acara tersebut, pihak kampus juga menyampaikan berbagai upaya peningkatan kualitas dan kapasitas yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polsa. Salah satunya yaitu dengan telah dibukanya program Sarjana Terapan, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak ini akan dikembangkan atau penguasaan lebih mendalam di bidang pemrograman, utamanya itu nanti ada pemrograman web dan mobile programming atau kalau sekarang lebih dikenal dengan Androidnya. Untuk mahasiswa semester 6 dan alumni yang akan melanjutkan studi ke program Sarjana Terapan, pihak kampus memberikan kemudahan dan fasilitas khusus.